Dadah. Tolong wes ya. Oke, rutinitas antara anak sekolah sudah beres dan barusan yang sekolah cuman Ayumi aja. Cuman Tiara aja. Ayumi enggak sekolah karena Ayumi itu sekolah 3 kali dalam 1 minggu. Ayumi onan tun. Tadi mati kan ini musik. Hah? Jenik wes ya. Wes sana jenik en. Hari ini akan cukup crowded tentunya karena setelah ini kita akan ke barber Sidakarya untuk untuk beresin beberapa barang-barang yang ada di sana karena tuan rumah udah nelpon disuruh bereskan barang nanti sama Wano ke situ. Ayumi. Cantik banget sih Ayumi. Udah siap? Mau kemana? Mau kemana? Mau les? Iya. Mana tas bekalnya? Tas bekal Yumi mana? Sini ah? Sini mana? Yumi, udah nyampe di rumah. Oh. Nah. Ayo. Ini ikut sembahyang. Ini buka dulu dalam itu. Rajin sekali om-om sama oma itu. Ini 3 kali. Wah, lagi 3 sekali. Lagi. Yumi sekarang, Yumi mana sekarang ya? Papa lihat mana? Ya tangannya tumpuk. Ya, wih tuh, wih. Naik sekarang naik. Ke atas. Ini bijoy. Pakai bijoy dulu. Oh mama pakai NP cantik dia pakai bijoy. Wow, ini nih. Apa perlu no? Obeng? Bijoy ya mak. Ini mak. Ini apa ya gaya deh? Ya lurus. Oh lurus kan? Lurus. Ada bodoh kemajuan kan? Bodoh kemajuan apa deh? Bodoh ada garis agak sotuan mana ada garis mengsong ya? Bodoh kemajuan artinya jadi. Ngon dijo nih. Lalu mobil. Let's go. Oke, kita mau beli tambahan kursi dulu untuk di barber Sidakarya karena kursi di sana kekurangan. Di mana? Ale besek no. Bawa no. Ada kursi besi ini mesti kayu kan? Ayo. Let's go. Sudah selesai. Kita langsung capcus sekarang. Oke, udah sampai ya guys ya. Kita akan gini bawa barangnya dulu semua, ambil dulu barangnya. Sudah ada cepat ya pindah. Semoga orang-orang mengerti. Akhir bulan April nih kan terakhir bu berarti bulan April ya nih kan. Sing menurut tanggal sing pokoknya 30 April gitu. Karena yang kan menempatkan. Oh ya. Oke, ada satu keanehan ini. Wih, Liuno. Ada telapak kaki anak kecil. Banyak loh nih. Oh. Ini lah mati sebut. Oh, bu sing ada anak cenik di ni. Ijalah kuno, ada masuk loh, mana ada masuk. Oh, betul.
positive thinking saja. Kalau dulu kita dapatkan telapak kaki yang besar, setengah gitu. Gedenya. Sekarang telapak kaki nak cemik gitu. Yuk kita akan bereskan ini dulu, naikkan barang semua. Ini semua. Sudah pilih, mantap. Oke, kita balik lagi ke sana untuk bereskan yang sisanya. Masa usah uang mengeratin. Lumayan masih ada 4 lampu yang terpasang, jadi kita akan ambil. Ini sebenarnya bisa kita ambil, cuman ya malas ngeliatin, biarin aja. Males ngeliatin. Biarkan saja di sini. Nanti tempat ini rencananya dipakai sama tuan rumah sebagai Indomaret. Gak tahu deal apa enggak, tapi gitu rencananya. Mungkin kita udah dapat tempat yang baru. Jadi biar sama-sama jalan, di sini jalan, di situ jalan. Itu lumayan, masih bisa dipakai di rumah nanti lampu. Wow, satu meja aja sudah full. Kita dulu, kita jemaah pertama jadi nak buat apa? Oke, sangat-sangat minim penempatannya ya. Jadi ini udah maksimal banget. Semua barang bisa masuk, barang besar-besar. Luar biasa. Dan setelah ini kita akan bawa ke gudang supaya lebih aman, nanti kalau ada waktunya akan dipakai lagi gitu. Nih. Full. Dan selamat tinggal untuk tempat lama, barbershop lama di sini. Mudah-mudahan setelah pindah dari sini, rezeki saya dan terbangkan barbershop tambah banyak, tambah lancar rezekinya. Dan sampai jumpa di lain waktu tempat kita yang lama. Banyak kenangan di sini, sudah 8 tahun. Oke, kita siapkan ini dan langsung balik. Soalnya mau jemput Tiara nanti. Oke, beres, kita langsung balik sekarang. Bu, pamit, Bu. Kencingnya aja, Bu. Itu. Amin, Bu. Sampai berjumpa.
Ya, sung karo mudah-mudahan Bu kene mate. Ya. Yuk. Ring-ring. Ya. Wanu ngembaliin kunci dulu. Soalnya tuan rumah yang lama, itu udah minta kunci karena mereka mau ngebersihin tempatnya. Nah, itu Wanu. Oke ya. Oke, lanjut kita langsung berangkat, Bro. Berhubung jamnya mepet, kita akan beli makan dulu, guys. Dekat Fortuna. Kita beli makan dulu di sini. Nanti biar bisa jemput Tiara biar enggak bolak-balik. Oke, kita makan dulu. Menu hari ini ayam goreng. Wah, sudah makan babi dari kemarin, juga ikan. Makan dulu, habis ini kita jemput Tiara. Yuk, berangkat lanjut jemput Tiara. Setelah itu lanjut nurunin barang ini. Ois, mantap. Sudah seperti supplier barang X Hotel saya. Yuk, let's go. Tak boleh sini lah. Aduh. Hah? Nah. Harus sok kita ngendang. No ngopi no. Eh. No ngopi. Kena di ngopi. Kita tunggu dulu lagi berapa menit? 5 menitan no. Santai. Daun pekan. Di samping aceta bisik ya aceta. Udah? Bagus nih. Ayo nih, pulang. Ayo pulang. Dah. Yes. Papa bawa ini loh. Bawa mobil dua pintu loh. Iya, enggak ramai. Endahnya Papa bawa mobil dua pintu. Bawa. Tahu bawa mobilnya siapa? Mobilnya Pak Delegate. Bawa mobil bagus. Ih kok bohong lihat sekarang kalau saya. Iya beranya nih mobil keren dibawa. Serius. Mobil itu bisa ngangkut banyak orang tuh. Kenapa emang? Hah? Kenapa emang? Ayo. Enggak apa-apa. Lihat nak bawa banyak barang. Kok kamu ketawa baru naik mobil ini? Ini loh mobil dua pintu. Ini loh Lamborghini. Ini Lamborghini warna biru nih. Ini loh Lamborghininya Pak Delegit nih. Akhirnya sudah sampai yang udah ngeling toh. Udah ngeling toh. Ngeling. Nah, aja cincin. Dia kan enggak nyimak, iya. Bayar dulu gitu. Dia bilang sama Bapak suruh pecat. Pecat cincin, pecat gituin. Kak Rara tadi tahu naik mobil itu dia mau pulang sekolah naik mobil pick up-nya. Nah. Papa dia nanti sana, lagi pintar sekali nanti sana. Pengos untuk ngejang barang banyak, jadi aman. Baru beli nih mereka? Hah?
Mau proyek itu kan beli tangga. Aja. Yo, baru mau tak beliin ke sana tadi. Papa dibilang sama Yumi Om jelek. Om jelek. Wah, papa marahin dia sekarang ya. Papa marahin Om Jejen ya. Ini pelakunya nih. Halo. Pelakunya yang bikin nangis anakku nih. Om Jejen jelek ya dadanya noh. Makai katanya. Om Jejen. Ke belakang dulu. Mau yang mana? Aduh, idah aja. Mana, mana? Ini lukisan. Ini isinya banyak. Mana udah? Mana berat nih papa berat? Udah itu ya tadi ya? Iya. Yang mana? Yang mana? Itu ya ya. Ambil nah. Cabut, ya. Cabut tarik. Tarikin tuh. Gitu ya. Oke. Okay. Ini kalau enggak belanja, enggak mau pulang ya. Oke. Okay. Ayumi dapat apa aja belanja? Lagi satu. Dua. Kak Rara. Satu, Yumi Rengko. Bilang beli satu dapatnya dua. Enggak. Yumi kan emang anak kedua. Yuk sekarang antar Kak Rara Lias ya. Oke. Okay. Yuk. Dadah. Dadah lu. Dadah. Ya, dari tadi kita enggak ada kemana-mana. Boleh lah ini surya, boleh. Boleh. Kita ini papa bikinin Ayumi makanan bakso ya. Papa suapin Ayumi. Ya, Ak. Mantap. Enak ya buatannya papa? Suka Ayumi bakso buatannya papa? Rara, tadi papa bikinin apa? Mie goreng. Suka enggak? Kemarin Rara makan bakso buatannya papa, suka enggak? Enak. Jadi harus bisa masak kalau jadi bapak itu gitu. Ini masak sederhana aja, biasanya anak-anak sukanya cuma makan bakso. Habis itu apa sukanya lagi makanannya papa? Buatannya papa? Suka apa? Nasi goreng. Oh, nasi goreng. Om. Wih, hebat-hebatnya mam, habis benar-benar kinclong, habis enak enggak? Hah? Enak. Mantap. Sekarang papa yang mam ya. Ini dia. Tak bikinin tadi bakso. Mantap lah. Sekarang giliran saya makan. Ini saya tinggal modif isiin apa namanya? Cabai aja. Karena kalau makan bakso nggak isi cabai itu rasa ada yang kurang bro. Ini udah jam 9 malam tapi mamanya Tiara belum datang. Jadi saya harus gini nih, harus tutup gym. Cuman Yumi berani nggak diam di sini dulu sama Kak Rara? Papa mau nutup gym. Apa Yumi ikut turun yuk? Mau ikut turun ya, tutup gymnya. Ikut, ayo Kak Rara ya. Oke, ikut ya. Mama dia belum datang. Apa harus nutup gym? Ikut turun ya. Men, Rara mau di atas. Gak ada siapa di atas. Adik ikut turun dia. Rara mau di atas itu. Mau ikut turun? Oh, yaudah yuk nah. Mau ikut si kecil ini ke bawah. Ibi pun orang agak nginap nih area-area. Cuman memang nih oke nih. Masuk Rago kredit yang nyari ke sana. Di luar sih ya tuan. Mi, sini Mi.
ikut lagi untuk game. Ini apa namanya? Canang itu. Ya naik, naik yuk. Tutup mana? Nih. Enggak bosan. Nah, saya dengar agak bunyi. Lanjut menu ngortona, saya dong ajak arek-arek dulu. Ibu nego nanti kok? Oh iya. Ya. Mungkin apa apa? Aduh. Ada lu om, ada om, ada. Tutup ya. Eh, ada Yumi.